ada Fat Escape 2005-an ya. Escape ini platnya lokal AE. Ini juga baru aja datang. Ini harganya cukup 50. Ini kita obrol ya, 50 3 juta saja. Dengan harga 50 jutaan jenis udah dapat mobil gagah. Mobil Jeep gagah, tahunnya juga muda. Mobil Eropa. Yang minat silakan monggo. Ford Escape-nya. Nah, ini ada Chevrolet Captiva, mobilnya mewah, gagah. Ini kita lihat pereknya aja. Nah, bisa buat ngaca kayaknya. Pereknya kayak perak, ban-bannya juga baru. Nah, itu. Ini harganya kita jual 98 juta. Ford Chevrolet. Tahunnya 2089, Matic transmisi. Kalau yang itu murah itu 80 jutaan. Yang itu 2009-an juga itu. Ini ada SX4 seperti ini, kita ada sangat banyak sekali, tinggal pilih menyesuaikan selera. Ada yang 70-an, ada yang 80-an, tergantung kita dapatnya. Matic. Kalau Matic seperti ini mungkin sekitar 80-an ya. Kalau yang itu 70-an. Itu 79, kalau ini masih 80-an. Tahunnya sama, cuma beda Matic sama manual. 2009-an. Sama. Hari ini masih 80-an ya. Ini Vios asli G, bukan bekas taksi, platnya E. Sekitar 60-70-an ya, ini baru datang untuk tahunnya 2005-an. Ini ada Grid Corolla, platnya AE, tahunnya 94-95, peleknya ganteng ini. Nah, kita tengok ya, kita perlihatkan dulu peleknya. Peleknya bagus. Nah, ini manual, kurang lebih dari interiornya seperti ini. Kelasnya mobil tahun 94-95, ini bagus. Harganya ini 46 juta, ya minat silakan. Ya, harga 39 juta juga ada kemarin, masih atau belum laku. Kalau yang ini 46 juta, jadi kita jual itu tergantung kita dapatnya. Ini kondisi kelasnya tahun segitu masih bagus. Ada Livina juga, ini baru masuk, pelnya juga ganteng. Ini manual transmisi. Kalau seperti ini kurang lebih harga maaf, baru datang, kita lewati dulu aja daripada salah mau review. Ini ada Kia Freed, ini juga baru datang, ini naikkan sangat nyaman ya. Saya pernah pakai sendiri mobil Kia Freed seperti ini, masih nyaman ini kayak daripada Jazz Yaris yang tahun-tahun sama dengan ini, masih nyaman ini kayaknya. Ini harganya kita jual 74.500, yang minat silahkan Kia Freed-nya. Tahunnya juga muda. Toyota Wish tahunnya 2045. Ini pasaran masih 90-an koma. Ini cuma kita jual tabrak 73 juta saja. Dengan 73 juta jenis udah dapat mobil mewah. Tahunnya 2034-an. Mohon maaf salah. Toyota Wish platnya juga lokal N Malang. Mobil mewah ini ya. Nah, ini udah sunroof juga. Kita tengok. Ini ada Livina 2045, 14, 15, 16, 17, itu kita ada sangat banyak sekali, tinggal pilih monggo menyesuaikan selera. Harga kurang lebih 100 jutaan. Livina 2017 harga 109. Di sini juga ada bodinya sama persis kayak ini ya, cuma kayaknya masih di gudang satunya. 2017 cuma 109 juta. Seninya XIAE. Xenia seperti ini kita juga ada sangat banyak, tinggal pilih. Ini ada lagi Xenia. Kalau semacam ini harga sekitar 70 jutaan ya, XI 2008. Livina platnya juga lokal AE. Kita tengok interiornya. Ini manual transmisi ya. Kurang lebih seperti ini 80-an, 2012-an. Naik turun 80-an. Naik turun itu ya. Baru masuk soalnya data jadi belum muncul. Livina banyak sekali, tinggal pilih monggo menyesuaikan selera jenengan. Ada Panther LS 2001. Kalau yang biru itu tahunnya 2001, harganya cuma 84 juta. Kalau yang ini masih 90 jutaan ya. Tahunnya sama, harganya berbeda. Manual transmisi LS-nya ini. Jadi tergantung kita dapatnya.
Splash ini juga baru datang, Splashnya 2013 Splash. Ini manual transmisi. Kondisi masih bagus, harganya ini 72 juta. Yang minat monggo. Splashnya harga 60 jutaan pun juga ada. Ya 73 juta mohon maaf ini. 73. Ini ada Grand Livina 2017. Ini manual. Ini platnya lokal, joknya ori. Kalau nggak suka nanti covernya bisa dilepas. Lokal ya, S. S itu daerah Jombang, Bojonegoro, Mojokerto itu. Daerah sana. Ini 2017, kalau yang ini harganya masih 114 juta. Ya minat silahkan, banyak lokal. Tipenya juga lumayan tinggi. Manual ban-bannya juga masih lumayan baru. Ya minat silahkan. Ini ada CRV, CRV lama ini juga ada ya, CRV Gen 2 ini. Gen 2 itu berarti tahunnya sekitar 2004-an, naik turun itu. 2005 ini mohon maaf. Tahunnya 2005 ternyata. 2005 ini harga sekitar 70 jutaan. Ban-bannya juga masih baru. Kondisi insya Allah masih bagus. Ini matic transmisi. Yang minat silahkan. CRV 79.500 ya baru datang. Ada Avanza tahunnya 2010. Platnya lokal S. S itu daerah Bojonegoro, Jombang, Mojokerto ya. Ban-bannya masih baru. Kondisi insya Allah masih lumayan. Ini cup-nya aja dibuka. Bannya, kita tengok bannya ini baru-baru. Ini manual transmisi. Kilometernya 100-an, wajar. Mobil tahun segitu. Sudah dibuat TV juga. Ini harganya kita jual 83.500 yang minat silakan. Avanzanya. Banyak juga lokal S. Nissan Mach itu harga ada yang 60-an, ada yang 70-an, tergantung kita dapatnya. Matic manual ada semua Nissan Mach. Mirek kita juga ada sangat banyak. Ada yang 70-an koma, ada yang 80-an koma, bahkan ada yang 90-an koma untuk Nissan Mach. Jadi tergantung, enggak mesti ya, tergantung dapatnya. Nissan Mach ini udah new ternyata. Ternyata ini udah facelift. Berarti tahunnya sekitar 14-15. Kalau seperti ini masih 80-an koma. Honda Jazz plat AE ini juga baru datang. Platnya putih ya kalau yang habis balik nama. Matic. Ini VTEC berarti tahunnya 2006 tujuan. Harganya ini 89.500 yang minat silakan 2007-an. VTEC. Matic. Ya, harga 70-an juga ada, jadi tidak mesti tergantung kita dapatnya ya. Sekali lagi kita terangkan. Ini Atos Matic transmisi, ini juga baru aja datang. Ini harganya 40 jutaan. Tahunnya 2004-an Atos. Kuda Solar ini harganya 49.500 manual Solar. Ya, minat monggo silahkan kudanya. Cuma dia pastinya off udah itu 2 tahunan. Taruna ini 2003. Ini cukup kita jual 50 jutaan saja. Livina putih ini baru datang juga. Ada kemarin yang cari Livina putih silahkan. Mumpung ada yang baru datang. Mobilio kita juga ada sangat banyak ya. Ada warna putih, hitam, abu-abu komplit. Semua ada. Ada matic, ada manual. Ini 2015-an. Ini juga ada Kijang diesel ini. Ini sekitar berapa datanya, ini baru masuk soalnya kita lewati dulu aja. Ini ada Wuling Convero, tahunnya 2000-nya, ini 2019 Wuling, mobil tahun muda ya. Ini harganya kita jual 90-95 juta yang minat silahkan, 2019, manual transmisi. Ini ada Terios. Ada Terios, ada Rush, itu banyak sekali, harga 100 jutaan ini ya. Terios ini 2000-nya berapa? 9-10-an, harga 100 jutaan. Ribbon 4AE, Ribbon kita ada sangat banyak, tinggal pilih menyesuaikan selera. Nah, ini mobil-mobil yang harga kurang lebih 200 jutaan ada sangat banyak. Harganya masih 300-an tahunnya muda. Ada Expander 200 jutaan.
Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis, gratis dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo! Ultimate 200 jutaan, Spender putih. Ada Ras ini juga 200 jutaan untuk opsi jenengan ya. Ini tahun 2019-an. Manual Matic ada, putih hitam ada. R3 ini juga 100 ini bolong malahan. Ada putih hitam abu-abu semua komplit. Memang sengaja kita kompetisi karena mobil-mobil yang pasaran atau rame di pasaran. Mobilio ini juga sangat juga sangat rame di pasaran. Ada 14, 15, 16 itu banyak yang cari ya. Manual Matic ada semua, tinggal pilih menyesuaikan selera jenengan. Ribbon bensin juga ada, platnya lokal. Ini AB Jogja. Ini juga berdatang. Kalau yang solar masih 300 jutaan untuk tahun yang 2017-18-an. Kalau ini 200 jutaan 2016. Innova diesel 2010-an. Ini Matic transmisi abu-abu ya. Ini ada lagi Innova, platnya W lokal. Ini berarti tahunnya sekitar 2015-an. Manual R3 Dreza, ini harganya 142 juta. Dreza 2017-an. Yang minat silakan. R3-nya Dreza. Ada R3 ini Spot ya, R3 Spot. Juga baru datang. Ini ada Mobilio RS 2016-an, RS ya, warnanya hitam. Ini manual transmisi 2016 platnya B, harganya 149.500. Ini ada Xpander 2018, ini harganya kita jual 187 juta. Yang minat membuat Xpander 2018 Xenia atau R ini, tipe tinggi yang jelas manual, harganya 150-an kurang lebih. Baru masuk, naik turun itu ya, masuk Xenia juga, kurang itu masih 160-an. Ada Innova Ribbon, platnya lokal S, harganya 289.500. Platnya lokal S, ya minat monggo, 289.500. Ya minat, 292, mohon maaf, Ribbon 2017 ya, bener ya. Ada Yaris Lele Mas Pinara manual. Ini ada Mobilio RS 2017 platnya B Jakarta, ini manual transmisi, ini udah facelift ya, matanya udah facelift. Ini harganya 158 juta ya, minat silahkan RS nya Ini ada lagi Senta, ini manual transmisi, tahunnya 2017, harganya 166 juta ya, minat silahkan. Ini ada Honda Jazz RS, tahunnya 2014-15. Nah, ini harganya 188 juta yang minat silakan RS nya manual transmisi. Ini ada Avanza 2014, ini belum jadi laku manual transmisi, ini tarif lagi ya. Ini harganya 117 juta Avanza 2014 ya, minat silakan platnya ZZ di daerah Jawa Barat. Brio harga 100 jutaan tahunnya 2015-16an. Ini ada Fortuner tahunnya 2010-11an, ini baru aja datang facelift, peleknya udah dapat ya, harganya 210 juta ya, minat silahkan. Matic transmisi yang facelift yang tipe tertinggi, peleknya udah mahal ya, peleknya aja ini 10 jutaan. Ini ada juga VRZ, ini baru datang, monggo Pak Pinara Pak. VRZ tahunnya 2017-an ya, iya 17-an baru masuk ya. Ya bener, ini VRZ berarti Matic transmisi. Harganya ini 384 juta. Lihat silakan di RZ-nya. Ada Fortuner lagi 2013-14. Ini harganya 273 juta Fortuner-nya. 2014 TRD VNT. R3 2013-an. Ada Ras, harganya Ras ini cuma 114 juta. Ini ada Avanza, ada Ras lagi itu. Ada rak-ruf-nya Fortuner. Ini bekasnya bapak pejabat. Ini Matic transmisi tahunnya 2005-2006. Harganya 135 juta. Ban banyak mahal ya, udah dibuat ban besar. Matic transmisi, yang minat silakan.
Ini juga lokal, plat lokal L Surabaya. Ada Livina, platnya lokal AD juga. Udah ada apanya namanya, seratusan ini ya, naik turun ya. Bisa langsung buat touring itu. Xenia 14, Xenia R lagi, Xenia R banyak sekali tinggal pilih. Ada Innova, platnya AA, AA itu daerah Magelang. Baru datang, ada Avanza. Ada Panther, lampu besar, manual transmisi. Ini harganya Panther ini lampu besar 25an, lampu besar berarti ya, lampernya baru 123 juta yang minat silakan monggo Panthernya. LS ini harganya 79.500.000 yang minat silakan Panther LS 79.500.000 kita obrol. Avanza, Barong, Innova platnya E, ini harganya 127 juta. Innova lokal dari Bon 2018an ya. Harganya 319 juta ya, minat silakan manual. Itu saya pakai dari Surabaya, mobilnya sangat nyaman, sangat enak. Ada Innova diesel 2008an AM Rogo ya, manual transmisi. Ada Innova lokal AE, harganya 154 juta 2008an diesel lokal AE ya, minat silakan. Jadi tidak mesti kadang dapat murah, kadang dapat agak tinggi. Jadi kita jual itu tergantung kita dapatnya. Ada Veloz 2018, platnya D. Ini naikkan juga sangat nyaman mobilnya, insya Allah antik. Nah, kemarin saya pakai pulang, jadi saya tahu antik. Ini minus kancing anak bumper, nanti terima beres gampang itu. Platnya D 2018 Veloz ya, 15 ini yang tipe tertinggi. Harganya 166 juta ya, minat monggo. Juga ada Innova diesel 2000-nya berapa ya? 12-13an ini ya. Baru masuk. Kita lewati dulu aja. Coba saya salah memberikan informasi nanti. Diesel pras harga 90 jutaan itu 2009 N. Ini ada Panther Adventure platnya lokal lagi. Ini limited ya, barangnya jarang. Tahunnya 2007. Kita tengok interiornya. Barang langka ini Adventure. Manual joknya ori, cuma di cover, kalau nggak suka bisa dilepas. Kilometernya 200-an wajar. Jadi AC udah depan belakang, Red Venture, udah power window. Ini harganya kita jual 97 juta. Yang minat silakan. Oke lagi turbo ya. Jalan turbo. 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 Turbo ya, minat silakan. Ini ada Honda City, tapi ini belum punya kita ya, masih punya orang titip jual. Harganya 39.500 tahun 2000-an tahun ini orang. Ini ada Panther platnya lokal AD, tahunnya 9495 hybrid ya, harganya 38.500 ya, minat silakan. 38.500 saja. Ini ada Innova. Ini Innova sudah di upgrade Barong. Tahunnya 2011-an ya. Manual. Ini harganya 142 juta karena udah Barong yang minat silakan. 142 juta udah dapat Innova Barong. Grand Barong yang minat silakan.